Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugroho, masih di channel Way Games. Oke, kali ini aku mau membagikan tips lagi guys, bagaimana cara mencari moonstone ya, atau batu permata bulat. Oke, langsung saja saksikan, check it out. Oke guys, untuk cari batu permata bulan kalian perlu datang ke ini ya, di Riverio ini ya, benteng Riverio. Oh ya bener ya, benteng Riverio, Rivero lah ya, pokoknya itulah. Dan kalian harus memasuki jam malam ya, atau jam 7 malam lah, minimal jam 7 malam kalian harus keluar dari sini. Dan kalian akan bertemu dengan monster yang namanya apa itu, kayak labu itu loh guys. Jadi kita cari dulu monsternya. Ya ini loh, monsternya ini guys. Dia gak akan nyerang kalau kita gak serang dulu. Ini ada salah satu bos ya, bos dari hantu. Untuk dapat moonstone kalian harus mengalahkan dia. Oke, sebelum itu kita habisi dulu anak buahnya ya, biar gak ganggu. Ini ganggu banget anak buahnya coy. Oke, mana lagi anak buahnya. Oke, oh kita set dulu guys makanannya. Oh, karena ini bosnya agak ganas ya. Oke, pokoknya lebih ganas dari bos yang sebelumnya guys, kayak Ogg Warrior itu agak lebih mudah itu. Ini ganas-ganasnya dia pakai magic ya serangannya ya. Kadang anak buahnya pada ganggu pula, bikin kesel ya. Itu kemana sih? Oke, kita nganu dulu aja pokoknya, habisi dulu anak buahnya biar gak ganggu nanti saat melawan si dia. Oke, udah ya. Oke, saatnya kita serang. Nah itu serangnya, itu area itu besar banget guys, ngeri kan. Aduh, semburan api pula. Oh, tak kasih tornado kamu ya. Disembur lagi guys. Mainnya semburan. Aduh. Oke. Oh, pakai panah juga, pakai panah aja ya. Pakai panah, guys. Pakai panah bisa jarak jauh ya. Jurus panah beruntun. Sini kau, aduh. Kesini pak, jangan ke situ pak. Weh, dia ngeluarin. Dikit lagi guys. Angin topan. Waduh, kesini pak, kesini. Kesinilah. Wah, berbahaya guys serangannya itu guys. Sini kau, Freddy O'Lantern. Oke, udah mau menang. Kita kasih angin topan. Oke. Kira-kira dapat nggak? Itu guys, udah dapat guys ya, batu permata bulan. Kita juga dapat kunci ini, kunci perak. Ini guys, batu permata bulan atau moonstone ya. Ini kalau nggak salah ini buat membuat nganu panah ya ini ya. Butuh dua, berarti kita harus lawan dua kali guys ya. Oke, seperti biasa kalau bos itu satu hari cuma bisa dilawan satu kali ya. Berarti mungkin akan aku main lawan lagi offline. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara mencari dan mendapatkan moonstone ya, atau batu permata bulan. Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita. Jangan lupa di like,
subscribe and comment. See you the next video. Bye bye.